Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Hai, ketemu lagi dengan Idul Fikri di sini. Apa kabar semuanya? Aku harap semua yang lagi nonton video ini, keluarganya, tetangganya, temen-temennya, siapapun yang lagi nonton video ini sama orang-orang terdekatnya dalam keadaan sehat semuanya, tanpa kurang satu apapun, nggak ada virus-virus, nggak ada penyakit-penyakit yang mematikan, nggak ada semua penyakit itu go, semua pergi penyakit itu. Walah, aku semangat banget hari ini karena aku belum siap kehilangan kalian semuanya yang selalu subscribe channel aku, yang selalu dukung channel aku, selalu nonton channel aku belum siap kehilangan kalian. Beneran, beneran, beneran. Nah, kali ini aku mau reaksiin lagi videonya Onyo nyanyiin lagu Ternyata Belum Siap Aku Kehilangan Dirimu. Kok gue dangdutan ya? Onyo nyanyi di sini di live di V-Live-nya bareng sama Pito Karu. Ini kalau Onyo sama Pito Karu ini nyanyi live gitu aku suka banget karena sering banget aku ngomong kan, mereka berdua ini kan punya karakter yang berbeda, jenis suara yang berbeda banget, umur berbeda tuh, jadi timbre suaranya juga berbeda banget. Onyo udah pernah sih nyanyiin lagu Belum Siap Kehilangan ini di live dia dulu, dan aku sempat juga ngereaksiin video itu. Apakah kali ini berbeda tampilannya atau nyanyiannya dengan video dia yang lama atau nyanyian dia yang lama? Karena seperti kita tahu kan, Onyo tuh selalu menyelipkan hal-hal baru setiap kali dia nyanyi, pasti ada sesuatu-sesuatu yang baru lagi. Langsung aja daripada penasaran, tontonin yuk Belum Siap Kehilangannya Onyo sama Pito Karu di V-Live. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Idul Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya, nyalain dulu tuh. Ya, love you semuanya. Oh, tuh dapat love you tuh dari Onyo. Love you too, Nyo, love you too. Sewindu sudah. Baru mulai loh, baru baris pertama udah langsung improvisasi di sini. Dia yang ngasih kode ke Pito kayaknya buat ngempelanin sedikit petikan gitarnya deh. Mampus, enak banget. Gila, ini rasanya enak banget. Ku terlihat lagi senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Nyanyi dengan sangat lembut banget, dengan hati-hati, dengan rasa yang enak banget. Wow. Aduh, improv lagi. Gitu gak sih tadi improvnya? Ya udah, aku terbawa loh, ini enak banget soalnya rasanya. Terus tambah improvisasi tadi, enak-enak. Sorry ya, aku stop, aku suka banget. Tak tahu kini kau di mana. Kalian bisa ngerasain gak sih yang aku rasakan sekarang denger ini tuh? Rasanya enak banget, penekanan-penekanan perkataannya enak banget. Powernya
ditambahkan, ternyata belum siap aku. Di pam 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 dihajar sama onyo powernya di situ, dan beda banget tadi waktu masih bait pertama bait kedua tadi masih yang soft banget yang ini, tapi yang ini pam langsung dihajar. Belum sanggup untuk jauh darimu. Soal direbutin kan? Masih selalu ada dalam hatiku. Tadi dengar kan kalian pas? Ternyata baru saya waktu kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu. Langsung apa ya, yang dari powernya di atas langsung diturunin, sab, dilembutin sama dia. Best sih. Serindu sudah. Pow! Di sisiku. Langsung dibongkar nih sama Onyo lagunya. Wow. Aduh, mau ngomong apa ya? Gila, ini langsung diimprovisasi semuanya, sumpah. Gue sampai lupa nih improvisasinya kayak gimana, benar-benar yang gemes juga ngelihatnya. Mampus enggak? Mampus enggak? Aduh, gerah gue. Gila gue gerah. Gerah gue nahannya. Gila, diimprov semua cuy, semuanya diimprov, dan mainin nadanya tuh yang nada yang sulit banget dimainin. Aduh, gimana tadi nadanya ya, benar-benar yang improvisasi yang sulit banget dimainin sama Onyo. Ini bisa kalau salah tembak nada nih, pas diimprovnya bisa falso dia. Ternyata belum siap aku. Oh my god. Pecah suara di sini, kan tai ku nyanyi juga loh di sini. Harmonisasi juga di sini mantap. Belum sanggup untuk jauh darimu. Masih selalu ada dalam hatiku. Mampus. Yang masih selalu ada dalam hatiku. Aku harus ngomong apa lagi ini? Best dah. Wow. Enak banget sumpah dia mainin lagu ini. Wow. Tuhan, tolong mampukan aku. Pam, lihat ekspresinya Onyo. Lupakan dirinya. Benar-benar yang ekspresinya. Kalian bisa lihat kan tadi aku bilang ekspresinya Onyo pas Tuhan, na 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 na. Ekspresinya tuh sampai gitu banget Onyo. Saking melampiaskan gitu, dan benar sih suara yang dikeluarkan, ekspresi yang dikeluarkan, semuanya match banget, bagus banget. Sama cerita tentangnya yang membuatku. Oh. Wow, wow, wow. Keren, keren, keren banget. Jujur ya. Aku tuh tahu lagu ini tuh dari Onyo. Waktu ngereaksiin video dia yang lama saat dia nyanyiin lagu ini. Aku penasaran ini lagu siapa sih sebenarnya. Karena jujur aku gak pernah denger lagu ini sama sekali awalnya. Dan setelah aku denger Onyo nyanyi kemarin itu lagu Belum Siap Kehilangan yang pertama ya, bukan yang sekarang ya, di live pertamanya. Gila loh, aku langsung keranjingan sama lagu itu. Dan aku sampai nyari, aku hafalin lagu itu yang benar-benar sempat aku nyanyiin juga lagu itu. Aku jadi suka lagunya ini semua karena Onyo, karena nontonin video Onyo dan ngereaksiin videonya Onyo waktu itu. Akhirnya aku tahu lagu ini, dan ternyata lagu ini ngehits ya. Ngehits banget di TikTok, di Instagram, benar-benar ini lagu lagi happening banget. Thank you Onyo udah ngasih tahu aku lagu yang lagi happening sekarang. Dan di sini lagu ini diobrak-abrik sama Onyo, dibongkar semuanya sama Onyo.
kalau kita bilang diperkosa gitu ya, lagu ini tuh sama penyanyinya dan sama Onyo gitu di sini jauh berbeda dari pertama Onyo nyanyi. Waktu pertama aku dengar Onyo nyanyi lagu ini tuh jauh banget berbeda. Gila, ini kayak bumi dan langit, tahu bedanya. Banyak banget improvisasi-improvisasi di sini yang berbeda lagi improvisasinya. Biasanya kan Onyo main-main cengkok aja, tapi di sini dia selain cengkoknya dimainin sama dia, nadanya juga dimainin banget. Parah. Nadanya tuh, yang tadi aku bilang ini nada-nada yang dipilih sama Onyo buat improvisasinya tuh nada-nada yang sulit banget. Ya riskan banget kalau kita ngambil improvisasi nada yang Onyo nih, bisa fals sebenarnya. Tapi tadi mulus banget sih improvisasinya ya. Dari awal starting point aja tuh udah improv. Dari awal starting point sampai ending dia nyanyi, improvnya banyak banget. Tadi hati tadi kan gimana ya bagian ending hati itu pun udah diimprov lagi sama Onyo. Kebayang nggak sih dari awal sampai akhir diimprov tapi nggak bikin mahte, nggak enak gitu dengerinnya. Malah kalau aku ya dengerinnya tuh malah gila, baru lagi, improv lagi. Aku dengernya seperti itu karena banyak banget orang yang pengen show off itu, bisa improv, bisa mainin nada, bisa ngeliuk-ngeliukin nada segimanapun gitu hebatnya dia. Kadang-kadang kita mahteh gitu, enak dengerinnya. Tapi ini tuh benar-benar enggak enak banget. Semuanya pas pada porsinya. Improvisasi yang dimasukin tuh pas tepat pada lokasi masing-masing dan tepat banget, beneran-beneran tepat. Apalagi ini kan akustikan ya, diiringin gitar gitu kan. Jadi si penyanyi ini benar-benar bebas banget mau bermain, berakrobat di situ. Dia yang mengatur semuanya mau kayak gimana, dan benar-benar jelas banget kedengarannya suaranya. Ada kesalahan sedikit aja bisa ketahuan, itu riskannya ya kalau kita akustikan. Tapi ini benar-benar mulus banget. Dan aku puas banget nonton video ini, benar-benar puas. Dan akan lebih puas lagi kalau kalian semuanya langsung pencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa loncengnya juga buat dinyalainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.